Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita-cerita ya, soal pemeliharaan burung jala ya. Video ini dikhususkan untuk pemula ya, bukan untuk suhu-suhu yang sudah pintar ya. Dimulai dari cara apa? Penjinakan. Soalnya rata-rata burung itu akan berani berbunyi, berani berkicau, dan berani mengeluarkan isiannya ketika burung itu jinak ya. Adapun jala hongkong ini jinak, jinak total, masih pastol. Ya, masih pastol. Ini proses penjinakannya lumayan lama ya, lumayan memakan waktu yang lama. Setelah jinak, dia bisa berkicau secara bervariasi, bukan monoton ya. Sedangkan suren ini memang yang paling istimewa, soalnya dia sudah full gacor. Ini perawatan 3 bulan ya, dari awalnya burung yang gerabakan sampai sekarang yang sudah berani bunyi ketika ada orang. Ini jenis burung yang terlalu emosi ya ini ya. Ini ya, dia Victor. Emosinya terlalu berlebihan. Yang ini untuk proses penjinakan itu biasanya diawali dengan interaksi yang sering, baik menggunakan jangkrik maupun ulat hongkong. Setelah itu akan melatih isian untuk menggacorkan masing-masing burung. Ditekuk seperti ini semakin jadi. Ada kalanya di mitos masyarakat, burung kalau ganti sangkar biasanya stres, ataupun dipegang tangan katanya stres macet bunyi. Hal ini kalau di sini ya dipatahkan ya. Mitos yang seperti ini belum tentu sepenuhnya benar. Soalnya dari pengalaman saya, burung kalau sudah jinak dibuat apa saja itu pasti anti stres ya. Nah, ini burung baru. Ini burung baru, rawatan masih 3 hari tapi sudah bunyi ya. Ini terlalu penuh emosinya. Saya akan coba untuk membuktikan ya, pegang tangan. Ini burungnya bukan jinak ya. Ini bukan jinak. Ini semi. Tapi sekalipun burung semi, kalau sudah jadi seperti ini, apa? Dia enggak akan stres. Ah. Coba tangkap ya. Memang susah ini. Soalnya yang ini bukan burung jinak. Ah, ini. Gacoran maupun penjinaan biasanya saya pancing ya. Dipancing emosinya seperti ini. Ini kalau sudah jadi insya Allah anti stres. Oke, kita coba ini. Kita coba buktikannya. Nah, itu. Nah, biarkan mandi dulu. Nah, itu burungnya itu masih bunyi itu. Thank you.
biasanya untuk interaksi saya sering menggunakan cangkrik tanpa dibunuh, tanpa dipotong, dibiarkan begitu saja. Hal ini untuk bertujuan melatih mentalnya agar mempunyai mental fighter atau petarung ya. Nah, seperti ini. Jangan takut burungnya tersendak ya. Soalnya di alam liar memang rata-rata di alam liar burung itu tidak mempunyai gunting untuk menggunting kaki jangkrik ya. Ini selalu digoda untuk membangkitkan emosinya ya. Kalau yang ini sudah full emosi ini. Ada burung apa aja dia terus respon ya. Siang malam pasti gacor ini. Isian penuh, full materi yang ini. Sama ini pemberian jangkriknya apa? Tanpa melalui proses pembunuhan langsung dikasih. Untuk cara yang kedua ya, setelah pemberian jangkrik saya biasakan apa? Berinteraksi melalui tangan tanpa jangkrik. Baik dielus-elus maupun dipegang. Cara yang kedua ini apa? Latihan untuk menumbuhkan keberanian. Biasanya kan ada kan burung yang berkicau di saat yang sepi. Kalau yang ini sudah anti stres, sudah nggak takut orangnya. Digoyang-goyang gini ini nggak peduli ini sudah. Untuk mencetak mental seperti ini memang susah. Kalau masalah gacor itu belakangan ya. Kalau sudah jinak pasti dijamin gacor. Tapi burung yang gak jinak itu cuma bunyi. Bunyi saat gak ada orangnya. Pengalaman saya selama main jalak dari dulu ya, saya selalu memfokuskan burung itu jinak. Kalau sudah jinak, pasti dia berkicau. Itu prinsip saya. Oke, kita pembuktian yang kedua itu tadi. Apa? Burung yang pindah sangkar katanya stres. Oke, kita ambil ini ya. Nah ini. Yo, masuk sangkar baru dulu. Nah, ini sudah masuk sangkar baru ini. Oh ya, ini beda orang beda perawatan ya. Ini cuma sekedar sharing ya. Nah ini burungnya sudah mandi tetap bunyi. Cililin, cacungku, sama mak lampir ini memang semua masuk ya. Ini kadang-kadang bicara ini ya. Tapi memang burungnya giras ini. Itu cara yang kedua, sering dipegang. Cara yang ketiga, berinteraksi. Ini kan burung baru. Yang ini, yang curen di dalam sangkar ini kan burung baru. Nah, ini pancing emosinya. Kalau sudah seperti ini emosi kan, dia akan ngejar-ngejar ini. Kan terus ngejar. Pasti akan bersuara. Pasti akan berbunyi sama. Ini pun sama ini. Tapi sebelum dibuat pancingan, usahakan turennya atau burungnya itu harus jinak ya. Harus jinak dan nanti stres. Kalau enggak nanti yang ini, yang di tangan ini yang stres, yang enggak bunyi. Itu. Kalau sudah ada teriakan burung, semuanya berbunyi ini. Kita letakkan ke dangkarnya. Nah ini, mesti bunyi.
Untuk penggacoran itu sebenarnya gampang, gak susah. Yang penting tahap penjinaan kan, tahap pengenalan tangan, baru di pemasterannya. Untuk extra foodingnya, saya selalu ngasih jangkrik ya, jangkrik yang keliling madu ini ya. Ini narung terus ini. Ini baru datang ini. Nanti saya akan buat video. Ya, kalau sudah dapat 3 hari ya yang ini ya. Kita videokan lagi. Jadi kesimpulannya di apa? Masalah penggacoran burung ini ada di perawatan. Yang pertama itu penjinakan, setelah jinak itu pengenalan ya, pengenalan tangan. Biar enggak takut sama orang ya. Kalau masalah extra fooding itu sebenarnya mitos ya. Ada yang bilang kalau terlalu banyak extra foodingnya bisa menggacorkan, itu enggak ya. Gacor enggak gacornya burung itu tergantung mental. Kalau sudah berani sama orang, berani di keramaian, dia pasti akan bunyi. Dia sudah enggak peduli. Dia kasih makan apa saja, dia sudah enggak peduli. Dia tetap bunyi. Tapi kalau untuk melatih mental, memang kita perlukan itu extra fooding ya, untuk membangkitkan birahinya. Tapi tidak selalu jangkrik. Tidak selalu jangkrik. Biasanya kalau di sini, kalau jinak lalat seperti ini kan jinak lalat kan. Ciri-ciri burung yang jinak lalat itu jambulnya enggak keluar kan, masih ada rasa takut kan. Ini biasanya 3 hari sudah jinak. Kalau yang jinak total, dia selalu mengeluarkan jambul seperti ini. Ini pun enggak peduli, sekalipun ini sebenarnya jala hongkongnya ini, sangkarnya di sini. Cuman saya pindahkan ke sini untuk tahap pencobaan pindah-pindah sangkar. Jadi kesimpulannya, bagi yang bilang dipegang burungnya macet bunyi, ganti sangkar macet bunyi, itu memang benar adanya. Cuma itu bisa dilawan, itu bisa dijadikan mitos alias nggak berlaku. Kalau sudah berani sama orang, mentalnya sudah mental tempur, itu disangkar apapun pasti bunyi. Mau sangkar kecil, mau sangkar besar, itu pasti gacor. Itu pasti gacor, nggak ada yang nggak gacor. Tahap berikutnya biasanya ya, untuk menggacorkan itu setelah jinak, kita ingin burung kita gacorkan, biasanya saya selalu pancing pakai suara-suara MP3 yang begitu keras ya. Itu bertujuan untuk menaikkan emosinya sehingga dia berani berbunyi ya. Biasanya saya selalu pakai murai ya, selalu pakai suara murai seperti ini. Ini burung lagi nyantai kan, tenang kan.
nanti kan responnya gimana nanti kan. Nah, biasanya saya selalu pakai YouTube seperti ini. Full volume. Ini. Biasanya ini latihan satu hari itu 4 kali, pagi, tengah hari, sore, sama malam. Nanti kalau sudah emosinya penuh, full emosi, dia akan seperti ini. Dia akan dominan. Bulunya kembang, jambulnya keluar, selalu ngejar-ngejar burung lain. Jadi kalau sudah dipancing seperti ini, ya kan, baik pancingan burung ini, terus dia nggak takut. Tuh amarahnya keluar. Kalau jauh, isiannya keluar. Usahakan cetak gimana burungnya yang emosi ke sesama burung, bukan emosi ke orang, bukan matuk-matuk ke orang ya. Kalau yang matuk-matuk ke orang itu dia cuman marahnya ke orang, emosinya ke orang. Kalau bisa usahakan kalau ke orangnya itu burungnya itu lemah lembut seperti ini. Usahakan burungnya nggak matok-matok. Soalnya kalau sudah matok-matok ini bukannya nggak sakit ini. Biarkan dia itu matok-matok ke sesama burung aja. Nih, kalau sudah senyap seperti ini, responnya, kalau ada suara burung itu mesti dia bunyi. Baik di bawah maupun di atas. Nih. Jadi inti dari video ini, proses dari awal, proses dari bakalan, dari yang giras-giras itu, yang pertama penjinakan. Ya, saya ulang lagi ya, untuk penjinakan itu proses. Terhitung dari pukul 4 pagi saya embunkan sampai pukul 7. Pukul 7 saya jemur sampai pukul 8. Pukul 8 saya mandikan, baru saya ambil letak di bawah. Letak di bawah seperti ini di tempatnya lalu lalang orang. Jadi lambat laun dia akan jinak. Untuk proses penjinakan itu paling saya membutuhkan waktu kurang lebih dari yang gelabakan sampai jinak total itu kurang lebih dalam 1 bulanan. Memang prosesnya agak lama ya. Maka dari itu kalau sudah jinak, sudah gacor, harganya memang mahal-mahal. Karena prosesnya itu yang butuh waktu dan butuh uang. Itu dalam 1 bulan menghabiskan jangkrik kurang lebih 1 kilo satu burung untuk proses pertama. Kalau sudah gacor itu burungnya mungkin 2 hari sekali baru saya kasih jangkrik untuk pengiritan. Kalau sudah jinak, sudah gacor, itu nggak usah EF pun dia tetap gacor. Cuman kalau awal-awalnya itu memang harus EF, itu penting untuk pancingan supaya burung itu bisa mengenali kita. Ini yang umur 3 hari ini sudah maju mundur. Ini awalnya giras ini.
penakut ini. Adapun cara pemberian IF itu biasanya pukul 5 sore pakannya itu dicabut, nanti pukul 8 malam itu dikasih IF. Rentang waktu dari pukul 5 sampai pukul 8 itu saya kerodong. Lalu setelah di kerodong itu dimasterin, nanti pukul 8 dibuka kerodongnya, diletakkan di bawah lampu, baru dikasih EF. Paginya diembunkan, habis diembunkan dimandi, kalau bisa mandinya mandi keramba ya. Mandi keramba. Habis mandi dijemur, baru diangin-anginkan, diletak di bawah, di tempatnya lalu lalang orang. Biasanya saya selalu meletakkan di sana, di pinggir jalan itu, jalan raya itu. Ini sudah oke, sudah enggak gelabakan. Namanya 3 hari. Ini awalnya ini memang gelabakan ini. Nanti saya kasih video selanjutnya ya. Kita kasih lihat perkembangannya ya. Gimana caranya mencetak dari nol sampai betul-betul full gacor ya. Kalau sudah gacor baru bisa dibilang spam. Ini ada suara apa saja ini? Sudah masa bodoh ini, ada anak-anak diganggu kayak apa ini, sudah masa bodoh ini. Tetap gacor ini. Memang ini pelatihan mentalnya ini. Nah itu. Sama, ini pun sama ini. Cuman ini masih pastol ini ya. Masih terlalu muda ini ya. Untuk videonya sekian dulu ya. Nanti saya buatkan video yang lebih jelas lagi ya. Nanti saya akan buatkan video untuk yang burung yang ini. Ini kan yang dari giras kan. Saya buatkan video dari giras sampai betul-betul gacor ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.